Salam Pancasila, merdeka. Saya tidak berada di Bang Buruhan Manuabel. Sangat merasa berterima kasih banyak mendapatkan masukan-masukan tentang keberadaan Sudinggih yang konon mereka melakukan diksi. Bagaimanapun juga saya didatangi oleh umat ke gereja, maka pasti saya menyambut dengan sebaik-baik. Urusan mereka adalah urusan mereka sendiri, bukan urusan saya. Mereka hanya bertemu dengan saya dan kemudian menyampaikan masalahnya berdasarkan pemahaman saya, bahwa berdasarkan Bisama nomor 5 tahun 2005, kalau salah, dan peraturan parisade nomor 7 tahun 2005, kalau tidak salah, jelas disebutkan di situ. Maka oleh karena itu, saya menyampaikan dengan bahasa lembut bahwasanya sebaiknya Ibu nyusun penugrahan lagi. Jadi, saya harapkan dia nyusun penugrahan lagi dengan bahasa gamelannya madiksa lagi. Dan saya sarankan juga bahwasanya untuk melakukan diksa parksa. Kalau di mana tempat yang cocok dipilih, misalnya untuk diksa parksa, bisa dilakukan. Seperti leader si Rarendra mungkin dari Tangerang bisa melakukannya di Badung dan diberikan piagam diksa parksa. Saya menyampaikan seperti itu. Masalah Desa Widi itu bukan urusan saya. Karena beliau mengatakan banyak mempunyai responden dan sebagainya, itu adalah pelajaran.